Selamat malam teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara flashing Samsung A14 menggunakan software disk atau Odin teman-teman ya. Oke, di sini silahkan download bahannya seperti Odinnya dan filenya dan drivernya kalau belum Oke, di sini kita masuk ke ininya, standar modelnya dengan cara buat HP-nya, tentunya masuk standar model dengan cara ini ya. Oke, ini kita masuk download mode. Di sini kita buka Odinnya, Odin folder-nya ya. Ya, ini sudah malah kebuka. Ini sudah kita celup dan ini sudah kebaca. Sini CC, masuk CC ada di desktop ya. Kita isi CC, BL kita isi BL, AP kita isi AP. Lalu kita tunggu teman-teman. Proses flashing ini bisa memakan waktu hingga beberapa menit ya. Kenapa HP ini yang membuat kita simpan aja agak lama ya. Tanda-tandanya dia sudah connect PC. Ini di sini udah hijau. Kalau udah hijau di sini berarti dia udah connect ya. Kalau belum hijau belum connect. Udah ada akunnya di sini berarti HP-nya sudah connect ya. Ini sudah isi semua filenya. Di sini kita tinggal klik start ini. Kita klik start ini, kita tunggu prosesnya berjalan. Mari kita tunggu.
Oke, di sini dia sudah selesai. Kita tinggal menunggu hidup dan berikutnya ya. Begitulah caranya, sangat mudah dan gampang banget. Oke, kita dikit dulu.